Kak, sini kumpul dulu. Siapa nih di sini yang masih belum bisa ngestandar dua motor kayak gini? Sini aku ajarin. Oh iya, sebelumnya sorry kalau kalian lihat banyak stiker ya, karena aku memang menutup sedikit auratku. Cara ini bisa untuk semua jenis motor ya, tapi kalau motor-motor zaman sekarang kayak NMAX dan kawan-kawan aku belum pernah coba karena aku belum punya motor itu. Doain semoga cepat punya ya, amin ya Allah. Jadi caranya adalah gunakan kaki kanan untuk menginjak standar duanya. Standar samping biarin aja untuk jaga-jaga kalau semisal motor miring pas lagi mau distandarin dua ya. Jadi biar nggak langsung ambruk. Posisi tangan kiri di stang motor dan tangan kanan di besi penyangga yang di belakang jok itu. Setelah itu kalian injek standar pakai kaki kanan dan postur badan tegak lurus aja. Nggak usah narik-narik besi penyangga jok ke belakang ya. Naikin kaki kiri supaya badan kalian bisa menekan kaki kanan. Kalau motornya agak berat, tangan kanan kalian mengangkat besi jok penyangga itu. Tapi kalau motor-motor yang agak mungil kayak motor Mio biasanya diinjek aja udah mau langsung standar 2. Nah ini aku praktikin juga ke motor Vision yang lumayan berat, caranya sama aja. Jadi gak perlu narik-narik apalagi sampai 2 orang. Semoga ilmunya bermanfaat dan selamat mencoba.